Ini angin kencang, terekam di alat seismik ini ya. Ini tebal sekali. Karena di atasnya ada awan topi, Yeah. ada guguran lava pijar, jadi indah ya Pak ya. Nah ini. Nah ini, kayak ada mahkotanya ini Pak. Ada mahkotanya. Saya berada di ruang pantauan Gunung Merapi di Kaliurang ya. Nah, ini alat-alat yang dipasang di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang. Nah, kita akan lihat seismik analog. Nah, ini ya. Ini terlihat tebal sekali ini karena angin bertiup cukup kencang sekali. Ini ya, ini tampaknya ada guguran ya. Tampaknya ada guguran. Nah ini, ya hari Minggu 10 Maret 2024. Inilah alat seismik analog yang dipasang di pos pemantauan Gunung Merapi Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ini angin kencang, terekam di alat seismik ini ya, ini tebal sekali. Nah ini tampaknya ada guguran kembali. Ya, namun puncak masih belum terlihat, masih tertutup oleh awan. Ini ada petugas pos pengamatan Merapi Kaliurang. Kita akan tanya-tanya ya terkait dengan kondisi terkini. Pak, seismiknya itu kok tebal sekali, itu apa itu Pak? Angin kencang atau gimana Pak? Ya, untuk saat ini seismograf ada kendala noise. Karena angin? Angin. Dan disertai dengan hujan juga pengaruh. Hujannya ekstrim ya kemarin ya? Ya, untuk kemarin dari mulai pukul 15 sampai 17 ya, itu juga curah hujannya sangat tinggi. Sangat tinggi Pak ya? Iya. Kalau curah hujan sangat tinggi itu mempengaruhi ketidakstabilan kubah lava ya Pak ya? Iya betul, untuk kubah lava adanya curah hujan yang sangat tinggi juga pengaruh, karena terdesak dengan curah hujan yang tinggi akhirnya kubah bisa longsor. Longsor ya Pak. Tapi belum tercatat sampai detik ini. Untuk ya, saat ini awan panas belum terlihat. Awan panas ya tanggal itu. Masih yang beberapa hari yang lalu. Iya, beberapa hari yang lalu. Terus pasca dengan adanya 7 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 2600. Ini saat ini untuk seismograf melandai, kemungkinan juga membentuk suatu tekanan dari bawah tapi tidak begitu kuat, signifikan dan kuat ya. Akhirnya untuk seismik saat ini malah menurun. Menurun ya. Menurun seismik. Tapi tidak terus menurun gratis atau dengan turunnya seismograf ya. Kita juga selalu waspada karena Gunung Merapi karakternya juga kita memang belum memastikan untuk pengalaman untuk 2010. Iya.
Oke, ini Pak Suraji ya Pak ya. Ini petugas pengamat Merapi di Kaliurang ya. Untuk pengamatan selain di Kaliurang di mana aja Pak? Untuk pengamatan di Kaliurang, selain di Kaliurang itu di Serumbung, di Magelang, ya. Terus di Babadan, Dukun, terus di Boyolali ada dua pos, pos Geraka sama pos Slow. Ya. Klaten? Klaten untuk sementara tidak ada. Tidak ada. Tapi ya. Untuk Big Mac, untuk pengukuran tubuh gunung ada. Ini begitu menarik dan hebatnya Merapi nih Pak ya. Iya. Semua daerah di 4 kabupaten ini ada petugas pemantaunya ya. Nah ini ya Pak Suraji keterangan bahwa saat ini hingga minggu pagi ini masih guguran biasa. Belum terlihat ada luncuran awan panas guguran ya. Nah kita lihat dulu untuk pantauan CCTV. Ya semuanya terlihat ya, hanya puncaknya saja yang tertutup oleh awan. Dan yang menarik pagi ini sering muncul awan topi ya Pak ya, lentikuler ya Pak ya. Nah ini menarik ya, awan lentikuler ini terbentuk karena tekanan angin stabil ya Pak ya, ya. Dan satu arah. Iya betul, jadi asap begitu awan ya. Berputar-putar. Putar-putar. Mengitari puncak ya. Puncak gunung ya. Nah ini menarik untuk dilihat ya. Nah seperti ini. Ya itu terlihat juga awan topi ya. Lihat awan topi, ada sebuah susun malahan itu ya. Oh, tiga susun malahan ini ya. Ya ada tiga susun. Nah ini ya, ini rekaman di pos pengamatan Merapi Kaliurang. Ini ada guguran biasa tadi Pak ya? Iya. Jadi aman, belum ada terekam awan panas guguran ya. Dan masih berada di sekitaran puncak ya Pak ya, material Pak? Iya, masih di sekitar, ada guguran terpanjang tadi malam. 1800. Oh, terpanjang malam minggu semalam ya? Semalam. Oh, ini? Iya. Ini yang semalam? 0245. Nah, 0245. Dini ini hari, yang ya. Dini hari. Terekam di mana ini? Jurang Jeru ya? Jurang Jeru. Untuk 1800? 1800 meter. Arah barat daya. Arah barat daya. Kabut ya? Iya. Yang 5-10 menit. Iya. Nah, ini ya. Oh, ini. Kayak ini ya, Pak ya, menembus ya. Awan ya, Pak ya. Iya, ya, ini terakhir ini, Pak. Terakhir ini ya. 2051 ke 21. Ini. Karena di atasnya ada awan topi, ya. Ada guguran lava pijar, jadi indah ya, Pak ya. Nah, ini. Nah, ini kayak ada mahkotanya ini Pak. Ada mahkotanya.